Penularan COVID-19 masih terjadi di Indonesia hingga saat ini. Bahkan dalam satu hari penambahan pasien yang terinfeksi virus corona lebih dari 6.000 orang. Jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di tanah air masih mengalami peningkatan hingga Minggu 6 Desember 2020. Dalam 24 jam, pemerintah mengumumkan adanya penambahan 6.089 kasus baru. Dengan begitu, sejak pengumuman kasus perdana pada 2 Maret 2020, Indonesia memiliki 575.796 kasus COVID-19. Informasi tersebut berdasarkan data yang dibagikan Satgas Penanganan COVID-19 pada Minggu sore. Data juga bisa diakses publik melalui situs covid19.go.id dan kemkes.go.id dengan pembaruan yang muncul setiap sore. Dari total kasus tersebut, pemerintah mengumumkan sebanyak 474.771 pasien telah dinyatakan sembuh. Terdapat penambahan 4.322 pasien yang sembuh jika dibandingkan dengan data pada Sabtu 5 Desember 2020. Di samping kabar baik tersebut, berita duka juga masih mengalir seiring bertambahnya pasien yang meninggal dunia. Data Satgas menunjukkan 151 pasien yang meninggal selama 5 hingga 6 Desember 2020. Selama pandemi COVID-19 yang telah melanda Indonesia selama 9 bulan, total pasien meninggal mencapai 17.740 orang. Di tanah air, virus corona telah menyebar di 508 kabupaten atau kota di 34 provinsi yang terdampak. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya!